Tiga tersangka ini menyelundupkan 65 kg ganja dari Aceh. Mereka ditangkap dalam razia rutin Polres Langkat di Jalan Lintas Medan Aceh, Seikarang, Stabat. Ganja disembunyikan di dalam tas koper. Agar tidak dicurigai polisi, para tersangka yang terdiri dari dua pria dan satu wanita juga membawa seorang balita. Koper yang berisikan ganja diletakkan di dekat balita untuk mengelabui petugas. Dari hari ini, ya. Kemudian yang 34 kilo dari ibu yang bawa anak, masih punya bawa anak 3, kelas 2 SMP, umur 3 tahun dan sedang menyusui. Ini kita upayakan dari Kasat Narkoba juga, kita koordinasi dengan Dinas Sosial, Pak, ya. Termasuk itu agar anaknya ini bisa tetap mendapatkan pengasuhan.